Alright, berjumpa kembali dengan Miss Miss ini ya. Kali ini aku akan membahas sebuah cerita horor. Kali ini ada requestan dari kalian juga yang membicarakan tentang makhluk-makhluk mitologi atau makhluk-makhluk halus dari berbagai daerah ya, seperti hantu kuntilanak atau sebagainya. Oke, langsung kita bahas ya. Dari pertama adalah kita bahas langsung spesies dari kuntilanak yang di berbagai daerah ya, atau di mungkin di penjuru daerah ada apa masing-masing spesiesnya ya. Ya, kita pelajari ada yang normal yang biasanya kita lihat di film-film ya kan. Ini adalah kuntilanak yang berbaju putih, biasanya kalian lihat di film-film dan juga cerita-cerita mistis dan sebagainya. Kemudian ada kuntilanak pelakor. Kuntilanak ini adalah bisa mengincar laki-laki good looking dan kaya, baik Jonas maupun beristri. Wow, jika kalian nemu kuntilanak yang kayak gini ya, hati-hati ya. Khususnya kalian yang good looking, kaya, dan suka flexing-flexing, I think. Ya, bisa diincar ya. Ya. Kalau Jonas apalagi ya, kayak gue. Ya, bisa jangan sampai kelihatan ya. Kemudian ada kuntilanak merah. Nah, ini kuntilanak yang paling dihindari oleh sekian banyak orang atau dihindari di pelosok-pelosok ya. Soalnya ini adalah kuntilanak yang bermunculan membuat berbau sangat amis. Dan suaranya yang sangat keras, suka meneror orang-orang yang ada di wilayah tersebut ya. Jika kalian bertemu kuntilanak merah pas video dulu, ada video jadul yang kuntilanak merah itu, wah itu sangat ya kayaknya sama sih. Kemudian ada durmo dan hitam. Kuntilanak durmo dan kuntilanak hitam ya. Kuntilanak hitam ini versi dari dukun yang biasanya menggunakan untuk ilmu santet. Nah, ini udah tingkat ilmunya udah tinggi kayaknya sih. Ya. Versi durma bisa dimanggil dan mengabulkan permintaan, tapi harus memakai tumbal agar permintaannya terwujud. Wah, ini harus pakai sesajen atau ya tumbal-tumbal, mungkin bisa jadi orang itu tumbal, mungkin ada tumbal proyek bisa untuk mewujudkan harapannya untuk menjun jin dari jin ya. Perbedaan kuntilanak tersebut adalah hitam sebagai peliharaan dukun, sedangkan durma sebagai tuan sang pemanggil. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini udah kalau yang kuntilanak hitam itu sejenis jin yang apa, raja jin gitu ya. Raja jin yang udah ilmunya sudah tinggi dan bisa dipanggil dan dukun-dukun bisa juga, cuk. Kemudian ada di sini adalah spesies variasi adalah rasa-rasa dari spesies pocong ya. Jika kalian suka pocong original, yang biasanya yang pocong original itu yang berwarna putih dan ada di pohon pisang seperti biasa ya, ada di film-film juga ya. Hanya 7 hari datang dan minta doa. Nah, seperti orang baru meninggal itu biasanya kalau tali kafannya nggak dilepas, katanya sih gitu. Kalau nggak dilepas, 7 hari datang untuk meminta doa agar tenang kayaknya sih gitu. Kemudian ada yang normal. Normal ini adalah hanya 40 hari saja setelah orangnya meninggal, hanya 40 hari saja. Dan datangnya hanya minta doa dan sampaikan pesan bahwa enggak ada yang kurang beres tentang misalnya tali kafannya belum dilepas atau ada permintaan yang belum dikabulkan sebelum meninggal gitu ya teman-teman. Kemudian ada pocong merah.
Pucung merah ini adalah kain kafan diakibatkan dari darah mati kecelakaan. Wow. Ini adalah kalau orang yang mati kecelakaan itu pocong merah itu bukan dari warna kain kafannya, yaitu adalah akibat dari darah yang baru meninggal ya, karena kecelakaan gitu ya teman-teman. Penguburan ini tidak tepat atau tali pocongnya lupa dilepas. Nah, seperti yang pocong yang normal dan original tadi ya, lupa kalau talinya nggak dilepas supaya bisa menjadi pocong ya. Kemudian aja pocong Kaliboyong ya, dari daerah sekitar Jawa Tengah kalau salah. Dari dukun yang dimutilasi kain kafan dari darahnya pemimpin klan. Wah, pemimpin klan ya, kayak di kayak di game ya, ada pemimpin klannya juga, pocong juga ada pemimpinnya. Pocong ini adalah sangat berbahaya, mungkin bisa melukai manusia atau menyebabkan manusia meninggal dunia atau meminta tumbal atau nyawa gitu ya. Dan ini ada pocong yang memiliki tingkat ilmu yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Di sini adalah pocong yang sangat tingkat tinggi karena ini adalah dari dukun yang dimutilasi dan menjadi pocong ya, untuk meminta pertanggungjawaban yang telah yang membunuhnya seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian ada, udah sih kayak gitu sih. Dan sekian dulu video kali ini, nanti diteruskan part selanjutnya aja ya, karena memori ini kayak udah kepenuhan, gak bisa lama-lama lagi untuk merekam ya, karena memorinya sudah kepenuhan. Mungkin disambung ke part selanjutnya ya teman-teman. Oke, kali ini sekian dan terima kasih sudah menonton ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, have a great time.